Hey guys, welcome to my channel. Nah, sesuai judul video ini, saya akan menjelaskan hal dasar cara mengetahui posisi musuh. Dan jika kalian bisa menguasai basic ini, mungkin kalian bisa menjadi pro player. Oke, sebelum kita masuk ke topik utama, klik tombol subscribe-nya dulu ya guys. Kalian pasti pernah mendengar step musuh yang ada di dekat kalian, dan kalian tidak tahu posisi musuh tersebut. Hal itu buat kalian panik, lalu akhirnya mati. I'm gonna be butt ass naked so the wind could just be hitting my balls and shit. Hey bro, watch your jet. Watch your jet, bro. Watch your Di game PUBG Mobile ini, butuhkan penglihatan dan pendengaran yang sinkron. Untuk penglihatan sendiri, kita dapat melihat musuh pada layar HP kita dan icon footstep pada map. Nah, pada icon footstep sendiri, ada 3 warna bagian. 20 meter warna yang redup, 15 meter warna yang sedang, dan 10 meter warna yang terang. Lalu, di bagian pendengaran, kita dapat mendengar step musuh dari jarak 50 meter. Itu tandanya sebelum icon footstep muncul pada map, suara steplah yang terdengar lebih dahulu. Hal ini harus diperhatikan ya guys. Pada bagian pendengaran juga, kita butuh mengenal jenis suara step. Jenis suara step ini penting ya guys, untuk mengetahui posisi musuh saat di luar rumah atau di dalam rumah. Berikut contoh suara stepnya. Suara step prone ini terdengar saat musuh berada 10 meter dari jarak kita. Hal ini mungkin sedikit membantu kita karena cacing gaming selalu ada di mana saja. Jika kalian mendengar suara step seperti ini, tandanya musuh ada dekat kalian ya guys. Ini yang terakhir dan yang paling penting, yaitu mendeteksi posisi suara step musuh. Untuk tahap kali ini, kalian harus wajib menggunakan headset atau earphone stereo ya guys, supaya suara dapat terdengar dengan jelas. Perhatikan video berikut ini. Jika musuh berada di kanan kita, maka suara bagian kanan headset atau earphone kita terdengar lebih keras. Begitu juga sebaliknya. Jika musuh berada di kiri, maka suara bagian kiri headset atau earphone kita terdengar lebih keras. Sekarang, kita coba perpindahan suara. Perhatikan video berikut ini.
Terdengar jelas kan perpindahan suaranya? Jadi sekian dulu video dari saya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Nice. It's hard to breathe, but that's alright. Hush.